Pemirsa, otopsi lanjutan terhadap jenazah Brigadir Joshua hari ini dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Sebelum diotopsi, makam Brigadir terlebih dahulu dibongkar. Sejak pagi hari puluhan personel kepolisian dari Polda Jambi berkumpul di lokasi pemakaman Brigadir Joshua di pemakaman Suaka Makmur di Muaro Jambi. Selain personel polisi, pihak keluarga turut ikut menyaksikan pembongkaran makam Brigadir Joshua. Sebelum dimulai pembongkaran, pihak keluarga terlebih dahulu berdoa bersama. Isak tangis histeris keluarga mewarnai proses pembongkaran makam saat petugas mulai menggali makam Brigadir Joshua. Setelah berhasil dibongkar, peti jenazah Brigadir Joshua kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi untuk langsung diotopsi. Bang, baju merah bang, sorry bang. Untuk mengetahui perkembangan proses otopsi Brigadir Joshua, sudah ada rekan kami Nata Arman di Rumah Sakit Sungai Bahar Jambi. Selamat siang Nata. Saat ini sudah sejauh mana proses otopsi Nata? Baik Arista dan juga pemirsa, terkait dengan otopsi yang dilakukan pada hari ini yang dimulai tadi pada pembukaan, yakni dimulai dari pembukaan doa bersama sebelum pembongkaran dari makam almarhum Brigadir J yang dimulai pada pukul 7 pagi tadi, kemudian berhasil dibongkar pada pukul 8:30 pagi tadi dan langsung diantar ke RSUD Sungai Bahar untuk melakukan proses autopsi ulang. Dan dapat kami sampaikan juga, untuk autopsi ini sendiri melibatkan dokter forensik dari berbagai rumah sakit, antara lain dari RSTNI yang merupakan bantuan dari Panglima TNI langsung, serta dari dua universitas atau lembaga pendidikan yang turut datang untuk melakukan otopsi. Kemudian juga ada dari dokter rumah sakit setempat, yakni dari RSUD Sungai Bahar itu sendiri. Dan proses otopsi ini memang berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak forensik sendiri, minimal memakan waktu 2 jam. Namun karena Brigadir J jasadnya ini sudah dua kali dilumuri formalin, tentunya akan memakan waktu untuk membersihkan formalin terlebih dahulu, dan sehingga diperkirakan bisa lebih lama lagi. Dan untuk mengungkap luka-luka sangat penting, ini bisa dilihat dari luka-luka memar dan juga luka-luka sayatan, kemudian juga luka-luka janggal lain seperti bekas tembakan yang berada di berbagai penjuru titik tubuh dari almarhum Brigadir J. Kemudian untuk situasi pada siang hari ini di RSUD Sungai Bahar terpantau ramai, baik dari keluarga maupun dari kerabat, dan juga untuk pengamanan sendiri sekitar 300 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan, yang tergabung dari pihak Polda Jambi dan juga Polres Jambi. Kemudian untuk pejabat yang hadir dalam kali ini ada Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, kemudian dari Dirtipidum Bareskrim Polri, kemudian juga Karo Multimedia Divisi Humas Polri, dan juga dari pihak Polda dan juga pihak dari Polres. Dan untuk itu ada juga dari Kompolnas ada Poing Pungki Indarti. Kemudian dari tim forensik sendiri ada Karo Dokter Polisi Pusdokes Polri Brigjen Nyoman Edi Purnama, sehingga diharapkan dengan adanya otopsi ulang ini bisa menguak fakta terkait dengan misteri kematian dari almarhum Brigadir J. Arlista. Baik, Nata, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses otopsi, ada berapa orang, dan adakah mungkin melibatkan pihak independen atau swasta sehingga untuk menjaga kenetralitasan hasil otopsi? Baik, terkait dengan keterlibatan sendiri di sini, seperti saya tadi sudah bilang bahwa untuk pihak forensik sendiri melibatkan dua dari Rumah Sakit TNI yang merupakan bantuan dari Panglima TNI, kemudian serta ada dua dari universitas atau lembaga pendidikan, lalu ada dokter rumah sakit setempat dan juga pihak independen. Ya, balik ke studio. Baik, terima kasih banyak Nata Arman atas laporannya langsung dari Rumah Sakit Sungai Bahar di Jambi. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kemarin Komnas HAM meminta keterangan dari seluruh ajudan Kadiv Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk Baradae yang disebut sebagai saksi kunci kematian Brigadir Yosua. Baradae diperiksa selama 5 jam terkait peristiwa tembak-menembak di rumah Irjen Verdi Sambo. Setelah 5 jam menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM Jakarta pada Selasa petang, Baradae langsung bergegas pergi menuju mobil tanpa berkomentar. Usai pemeriksaan, Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam menyatakan pemeriksaan Baradae terkait banyak hal termasuk tentang tembak-menembak dengan Brigadir J. Sepanjang yang tadi kami periksa, Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Selain Baradae, Komnas HAM juga memeriksa 6 ajudan Kadiv Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Seluruhnya dimintai keterangan terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah memeriksa para ajudan Irjen Verdi Sambo termasuk Baradae yang menjadi saksi kunci kasus meninggalnya Brigadir Yosua, apakah agenda pemeriksaan di Komnas HAM hari ini? Sudah ada rekan kami Calvin Tonggi di gedung Komnas HAM. Selamat siang Calvin, apakah rencananya akan ada yang dipanggil lagi oleh pihak Komnas HAM terkait kasus ini? Ya, selamat siang Wilson, Arista dan juga pemirsa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan meminta keterangan dari tim Pusat Laboratorium Forensik Polri yang menewaskan Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat pada Rabu hari ini. Dan laboratorium forensik dimintai keterangan untuk memperdalam bukti-bukti dari rekaman CCTV dan juga ponsel di dalam penembakan di rumah mantan Kadiv Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Dan pantauan kami di Komnas HAM saat ini memang awak-awak media masih menunggu dan rencananya Komnas HAM akan memanggil tim Pusat Laboratorium Forensik sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebagai informasi bahwa tim khusus berhasil mengamankan data rekaman CCTV saat peristiwa penembakan Brigadir J terjadi. Dan hal ini dibenarkan berdasarkan penuturan dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri, di mana Irjen Dedi Prasetyo membuktikan bahwa rekaman CCTV ini diyakini bisa mengungkapkan secara jelas tentang konstruksi penembakan Brigadir J. Sementara itu, kembali ke Anda, Wilson dan juga Arista. Calvin, apakah hari ini ada rencana dari pihak Komnas HAM akan menemui dari Mabes ataupun Polda mengenai sinkronisasi fakta-fakta yang ada? Baik Wilson dan Arisa, memang sampai saat ini kami memang belum mengetahui informasi secara pasti. Namun dipastikan Komnas HAM sendiri akan memanggil dari forensik, laboratorium forensik Polri untuk rekaman CCTV dan juga ponsel terkait penembakan antara Brigadir J dan Baradae. Sementara itu, Arisa dan Wilson. Baik, terima kasih Calvin Tonggi atas laporan Anda dari kantor Komnas HAM. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai satu dari tiga pelaku pengeroyokan yang menewaskan wartawan ditangkap polisi. iNews yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.